Hai teman-teman, kembali lagi bersama Comply With Me teman-teman. Kali ini kita akan bermain bersama Jojo. Kita akan berbelanja di supermarket ya teman-teman. Ayo ikuti. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Oke. Hai, senang bertemu denganmu. Ayo kita belajar bersama Jojo. Belanja di supermarket. Ayo kita belajar bersama Jojo. Oh. Ayo bantu dapatkan sayurannya. Begitu banyak sayuran di bagian sayuran. Mari kita lihat apa yang kita butuhkan. Berikut adalah sayuran yang perlu kita beli. Kita perlu beli 2 buah jagung. 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 Kita sudah beli kubis. Ayo beli sayuran lainnya. Dapatkan semuanya, kamu hebat. Taruh sayuran di. Apa nama sayuran di? Tempelkan tanda terima pada paket. Tempelkan tanda terima. Yeay! Wah, banyak sekali buahnya. Mari kita lihat apa yang perlu kita beli. Ini adalah buah-buahan yang perlu kita beli. Jeruk mandarin. Ayo beli buah lainnya. Anggur. Dapatkan semuanya. Kamu hebat. Letakkan buah di timbangan. Tempelkan tanda terima pada paket. Tempelkan tanda terima pada paket. Tempelkan tanda terima. Yeay, misi selesai. Kita dapatkan buahnya. Ayo. Halo, tolong letakkan item di ban berjalan. Silakan pilih cara kamu akan membayar. Bayar dengan uang tunai. Masukkan uang tunai ke mesin kasir yang sesuai. Menantikan untuk bertemu kamu lagi. Mengajari anak-anak berbelanja secara terencana bisa tumbuhkan pengendalian diri finansial dan kesadaran mereka tentang anggaran. Ayo kita jawab pertanyaan bersama Jojo. Hari ini sungguh luar biasa. Ayo rekam bersama-sama Jojo. Yeay!
Apa yang keluarga Jojo akan beli di supermarket? Makanan, gajah, harimau. Ada begitu banyak barang di supermarket, seperti buah-buahan, sayuran, dan makanan ringan. Apa sayuran berwarna merah yang dibeli Jojo untuk ibu? Tomat, timun, jagung. Jagung berwarna kuning. Mentimun berwarna hijau. Tomat berwarna merah. Kakak Jojo mau buah yang berwarna ungu. Yang manakah itu? Semangka, anggur, apel. Semangka berwarna hijau. Apel berwarna merah. Anggur berwarna ungu. Di manakah harus membayar setelah mereka selesai beli bahan makanan? Konter pembayaran, area penimbangan, mesin minuman. Kamu tidak bisa bayar di area minuman. Kamu tidak bisa bayar di area penimbangan. Setelah berbelanja, kamu harus membayarnya di konter pembayaran. Bagaimana cara mereka membayar? Bayar dengan kartu bank, mobil, boneka. Kamu tidak bisa bayar dengan boneka. Setelah berbelanja, kamu harus gunakan ponsel, kartu bank, atau uang tunai untuk membayar. Semua sudah selesai. Sampai jumpa besok. Ayo kita bernyanyi bersama Jojo. Oke teman-teman yang ganteng dan yang cantik yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Teman-teman juga bisa tonton video-videoku yang lainnya juga di akun channel YouTube Comply With Me teman-teman. Di situ banyak video yang asik, seru, dan menarik lainnya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dadah.